Bagaimana jika aku membuat tower defense di depan rumahku sendiri? Aha, aku tahu caranya membuatnya. Jika kalian juga kesulitan dengan orang-orang seperti dia, ikuti langkah-langkahku untuk membangun sebuah tower defense. Oke. Jadi langkah pertama untuk membuat tower defense adalah yang jelas punya rumah dan depannya. Jadi langkah pertama untuk membuat tower defense adalah yang jelas punya rumah dan depannya. Kita kasih 5 blok ketinggian. Ya, segini. 1 2 3 Wait, 1 2 3 4 dan 5. Ya kan? Oke, that's it. Terus di sekitarnya kalian kasih yang namanya kalian beri yang namanya ya kan kalian bangun yang namanya stair ya yeah, stairs ini jauh dari tampangku. Nah ini dia, bukan terbalik seperti ini tapi seperti ini ya. Kalian bangun di sekitarnya, sebenarnya ini hanya hiasan tapi ini bagus. Lalu kalian ke atas sini dan kalian taruh fence di sekitar satu blok ini. Yap. Dan setelah itu kalian beri soul sand di atas fence-nya. Di atas pagar kalian beri soul sand. Seperti ini. By the way ini rain jadi aku harus clear dulu. Nah. Lagi, boom, dan boom. Nah setelah itu, setelah kalian mengatur dan membuatnya seperti ini nih, ya, seperti ini ya. Setelah itu kalian kasih iron bars di sela-sela soul sand-nya. Ya di sudut-sudut soul sand-nya lah. Nah maka akan menjadi seperti ini. Nah setelah itu kalian bangun lagi menggunakan iron bars. Satu, nah seperti itu ya. Terus lanjut, lakukan yang semula, lakukan lagi sampai empat-empatnya ini punya tiangnya nih, tiang iron bars-nya. Terus di atasnya kalian kasih slab. Slab apa aja terserah, yang penting slab. Apapun itu yang penting slab. Terusan mau berapa nih aku nggak tahu udah berapa tapi terserah. Nah seperti ini, seperti ini, seperti ini, lanjut, lanjut, dan ini yang terakhir. Boom, kalian lihat tuh ya, banyak banget tuh kepalanya tuh. Nah ini udah mau malam kelihatannya. Dan setelah itu, tuh kalian lihat tuh, menyerangkan dia. Tapi untuk mengupgrade si anak-anak ini, aku punya ide lagi guys. Kalau bisa, kalian ambil yang namanya Flint and Steel. Dan boom. Kayak
kalian bakar sekitarnya agar terbakar ya ininya. Nah, ini aku bunuh-bunuhin dulu. Tuh. Nih ya, contoh nih, contoh. Aku akan taruh di sekitar rumahku creeper. Dia akan melindungi. Kata-kata lain. Tuh, dimatiin satu sama dia. Pada zombie sih, sama zombie itu. Mana ya zombie? Zombie tadi ini bukan. Zombie, ah ini dia zombie. Tuh lihat tuh. Tuh bahkan ada yang terbakar kan? Iya, itu karena Flint and Steel ya, teman-teman. Pastiin dia madep sini. Nah. Itu karena ada Flint and Steel ya, teman-teman. Tower defense-nya juga enggak bakalan hancur. Tuh. Gak bisa di-break sama orang lain. Tapi kekurangannya adalah jika dia udah dekat sama turret, dia gak bakal bisa nyerang lagi. Soalnya pandangan dia terhalang. Tapi kalau masih jauh nih, dia bakal tetap nyerang. Ini karena aku main di bedrock aja sih. Kalau di Java ini udah mantap banget. Tapi ini worth it lah buat di bedrock atau di Java. Sama halnya kayak mob grinder. Nah, kalau mob grinder di Java kan lebih ders ya. Nah, kalau di sini lebih udah sama kayak tower defense ini. Tower defense ini juga memiliki sifat yang sama mob grinder. Jadi dia kalau mood aja. Ya, pokoknya ini worth it di Java maupun di Metro. Oke, jadi mungkin segitu aja tutorialku dalam membuat tower defense ini. Jujur ini simpel banget. Di survivalku sendiri. Jadi ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan life hack Minecraftku berikutnya. Dadah.